Pernah. Kalau bolos pernah. Pernah sih. Setiap siswa pasti pernah ya bolos. Kalau semenjak kuliah sering sih. Alhamdulillah gak pernah. Oh, pasti pernah sih. Sering juga sih bolos. Pernah. Pernah. Deg-degan sih, takut. Rasanya ya rasa bersalah gitu. Takut ketahuan. Kapan waktu SMP sih? SMA gak pernah. Kuliah? Kuliah pernah. Tapi kuliah kan ngekos, jadi orang tuh gak tahu. Dosa. Jadi takut dimarahin atau enggak. Udah bayar sekolah tapi kok bolos gitu. Kalau bolosnya ada dua faktor juga kan, ada yang sakit, ada yang sengaja. Kalau yang bolosnya saya kan sakitan, beda lagi gitu. Tapi tetap aja kalau misalkan sakit tuh ngerasa nyesel sendiri tuh, nggak ngerawat badan kok, udah bayar mahal kuliah kan, jadi nggak bisa kuliah gitu. Kalau aku sih pribadi kayak yang merasa bersalah tapi seneng juga sih. Senengnya tuh aduh aku nggak kelas tapi apa, jadi mikir lagi gitu, aduh tapi takutnya dibangin dosen atau gimana ya, kayak gitu. Tinggalan apa mata kuliah gitu. Biasanya nongkrong di kafe-kafe sih biasanya sama teman-teman ya. SMA. Ya seru. Ya rame ya, aja ya. Rame kan namanya bosan kemarin. Jadi ya mood bolos. Kalau enggak tahu ketahuan mah gimana kita pinter-pinter nyawa ya. Oh iya sih deg-degan tapi lama-lama biasa aja. Nah enggak boleh dicontoh deh. Iya, maaf. Takut ngaruh ke nilai. Biasa aja sih. Cuman enak aja, jadi pas satu sekolah yang lain sekolah kita main nongkrong. Oh enggak, apalagi masih muda kan, itu tuh jadi kayak kita tuh kayak tertantang gitu. Kalau lagi muda tuh kalau hal-hal yang kayak gitu tuh kita jalanin. Enggak, apalagi laki-laki kan kalau lagi zaman sekolah tuh masih apa namanya, nggak mikirin yang benar-benar. Kalau lagi bolos sih enak aja, tapi pas masuk kelas itu ditegur sama pak guru, sama bu guru. Tapi nggak boleh ketahuan sih. Rasanya sih ya deg-degan ya, takut dicari sama guru gitu. Cuma ya seneng aja gitu sama teman-teman bolosnya. Zaman pas SMA. Deg-degan kali ya, lebih deg-degan gitulah. Ya bisa, takut ditegur juga. Ya deg-degan sih, takut disusulin ke rumah gitu. Pernah ketahuan nggak sama orang tua? Pernah sekali, cuman dikasih tahu ya ditegur gitu, jangan diulangin lagi lah. Ya perasaannya biasa aja saya mah.